Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas sebuah website penghasil cryptocurrency dan juga penghasil PayPal ya. Dan pastinya di sini secara gratis, teman. Dan untuk website ini sendiri sudah terbukti membayar karena saya sudah lihat juga ya di beberapa channel dan ada juga teman yang sudah melakukan penarikan dan terbukti membayar, teman. Nah, jadi di sini saya tertarik untuk mencoba mereviewnya. Jadi sama-sama aja di sini kita mereviewnya, teman. Bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Oke, baik, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi nama websitenya yang ingin kita bahas kali ini adalah helidrops.io ya. Dan di sini kalian bisa lihat juga ada tulisan play free game win real cash ya. Artinya di sini gratisan dan terbukti membayar. Nah, ketika kita pertama kali mendaftar, di sini kita mendapatkan bonus yaitu 50 koin ya, teman. Dan ini koinnya sangat berguna sekali untuk website ini ataupun untuk bermain di website ini, teman. Karena di sini kita harus ada koin ya jika kita ingin mau mengerjakan tugas dari website ini. Yang dimana tugasnya juga sangat mudah sekali, kita hanya klik aja kotak ya, kotak box, kita klik aja dan nanti mendapatkan rewardnya. Jadi tidak ada tidak ada deposit. Di sini tidak ada deposit dan jika kalian ingin bermain solo juga bisa, tapi lumayan lama ya, teman. Namanya juga bermain gratisan. Nah, jadi caranya gimana, Bang, agar lebih cepat jika kita bermain gratisannya? Oke, langsung aja di sini kita untuk mendaftar ya. Caranya tinggal create free akun, klik aja, teman. Next, selanjutnya kita bakal diarahkan ke halaman pendaftarannya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa masukkan username atau buat username kalian. Kemudian di sini masukkan email kalian ya, dan pastikan email kalian itu yang aktif, teman. Dan sekali lagi di sini jangan pernah untuk double akun, karena kalian nanti bisa dibanned untuk akunnya ya. Jadi sayang sekali jika diban dari websitenya, teman. Jadi pastikan satu akun aja untuk satu user ya. Nah, kemudian di sini kalian tinggal buat aja kata sandinya. Untuk referral ini kalian bisa masukkan referral saya jika kalian berkenan. Tapi jika tidak ya tidak masalah ya. Tidak menggunakan referral juga tidak masalah, teman. Nah, kemudian tinggal kalian isi aja captcha-nya. Tinggal kalian pilih, teman, kalian mau hcaptcha atau recaptcha, teman. Nah, kalian klik aja seperti ini misalnya, lalu centang dibukan robotnya ya. Kemudian klik di bagian create akun. Nah, nanti kalian akan mendapatkan email verifikasi untuk mengaktifkan akun kalian. Nanti kalian tinggal langsung cek aja ke bagian email yang kalian daftarkan di website ini untuk mengaktivasi akun kalian. Nah, jadi seperti itu aja cara untuk mendaftar di website ini, teman. Ketika kalian sudah berhasil mendaftar, kalian langsung login aja dan nanti kalian bakal ditampilkan ke halaman dashboardnya seperti ini, teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya untuk cara kerja di website ini sangat mudah sekali. Kita cukup klik box aja. Jadi box ini kita klik ya, teman. Seperti ini contohnya. Saya klik. Nah, di sini saya langsung mendapatkan sekitar 0,22 US dollar secara gratis. Tinggal kita klik aja di bagian collect. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari website ini, teman. Yang dimana di sini ketika kita ingin mau melakukan klik box, kita harus mempunyai yang namanya koin. Makanya saya bilang di sini koin itu sangat berguna sekali jika kita ingin garap website ini, teman. Jadi sesuai dengan bonus pendaftarannya, yang dimana kita mendapatkan 50 koin, artinya kita bisa klik box ini dalam waktu 50 kali, teman. Dan itu tidak ada batasan waktunya ya. Jadi selama koinnya masih ada, selama itu juga kalian masih bisa ngeklik untuk box ini, teman. Dan di box ini ataupun di dalam box ini rewardnya bermacam-macam ya. Ada US dollar, ada XP atau kecepatan, ada juga mungkin yang lain-lainnya ya, teman. Nah, jadi seperti itu, teman. Dan terus gimana cara menambahkan koinnya, Bang? Jadi ketika kita selalu klik boxnya ini, otomatis koin kita berkurang ya, karena membutuhkan satu koin untuk kita ngelik box ini, teman. Jadi ketika koin kita sudah habis, gimana cara mendapatkan koinnya? Jadi di sini ada beberapa cara untuk mendapatkan koinnya agar lebih banyak. Yang pertama di sini kalian bisa melakukan claim free coin every horse. Artinya kalian bisa claim reward 5 koin
dalam waktu 1 jam, teman. Nah, di sini saya tinggal klaim aja karena saya sudah menunggu sekitar 1 jam. Kita klik. Oke, di sini saya sudah berhasil mendapatkan 5 koinnya, tapi kita isi dulu captcha-nya ya. Kita isi dulu captcha-nya, teman. Oke, claim free 5 koin ya, teman. Nah, di sini koin saya sudah bertambah dan kalian bisa lihat di sini ya. Oke, ini sudah ada notifikasinya dan kita bisa nunggu 1 jam lagi untuk mendapatkan 5 koin. Nah, jadi seperti itu cara untuk mendapatkan koinnya. Yang kedua, gimana cara mendapatkan koinnya, Bang? Jadi di sini ada menu coins, kalian bisa klik aja di bagian ini menu coins. Sebentar ya. Nah, kita klik di bagian menu coins. Ini cara selanjutnya ya untuk mendapatkan koinnya, teman. Nah, di sini kalian bisa kerjakan tugasnya ataupun task-nya. Ini ada beberapa tugas. Kalian bisa baca aja dulu untuk tugasnya dan kalian ikuti syaratnya. Kalian akan mendapatkan reward-nya. Lumayan ya, teman. Di sini untuk reward-nya 29 koin, 36 koin, dan masih banyak lagi ya. Dan ini ada yang lebih besar lagi untuk tugas koinnya. Tinggal kita klik aja di bagian high paying ya. Nah, ini adalah tugas yang lebih besar untuk mendapatkan koinnya. Kalian tinggal ikuti aja syaratnya. Nanti kalian tinggal translate untuk bahasanya ya, agar lebih ngerti, teman. Nah, di sini untuk rewardnya sekitar 1500 koin ya. Artinya kita bisa ngeklaim 1500 kali klaim untuk boxnya ya, teman. Oke, selanjutnya untuk cara mendapatkan koinnya lagi, kalian bisa dengan cara undang teman. Nah, caranya di sini ada menu profil kita. Kita klik aja di bagian menu profil, garis 3 pojok kanan atas. Selanjutnya di sini ada friend ya. Dan di sini ada link referral kita yang bisa kita salin dan kita bagikan ke sosial media kita, teman. Yang dimana nanti ketika kita mendapatkan referral ataupun kita mendapatkan teman, kita bisa mendapatkan reward tambahan dari website ini, teman. Kalian tinggal klik aja nanti ya. Nah, kemudian di sini ada menu yang lainnya di bagian profil. Kalian bisa lihat ada bagian menu wallet, ada coin, ada ini ya, raffle. Nah, raffle ini kontes ya, teman. Jadi jika kalian ingin mengikuti kontesnya, silakan aja klik di bagian raffle ini. Kemudian di sini ada juga level dan ada juga mods ya. Nah, untuk mods ini saya juga belum tahu gimana kegunaannya. Mungkin dari kalian jika sudah garap website ini dan kalian tahu kegunaan dari mods ini, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Nah, kita coba masuk dulu ke bagian level ya. Jadi di sini semakin tinggi level kita, semakin besar juga koin yang kita dapatkan dari hasil klaim per jamnya tadi ya. Nah, karena di sini level saya 0, jadi per jamnya tadi saya hanya mendapatkan sekitar 5 koin ya per jamnya. Nah, jadi semakin tinggi level kita, semakin besar ya. Kita bisa lihat di sini di bagian levelnya. Nah, jadi seperti ini ya, level kita itu masih di basic, teman, kalau kita baru mendaftar. Dan per jamnya kita hanya bisa mengeklaim 5 koin dan maksimal kita mendapatkan sekitar 0,25 dolar ya dari hasil climb box tadi. Nah, kalau misalnya di sini level kita lebih tinggi, yaitu di sini ini ya, simple untuk mode-nya. Kemudian per jamnya juga kita mendapatkan 10 koin dan maksimal klik dalam box itu rewardnya yang paling besar sekitar 0,50 US dollar. Nah, begitu juga untuk level yang kalian bisa lihat di sini, yang tertinggi adalah unbeatable ya. Yang dimana di sini modsnya crazy, kemudian per jamnya kita bisa mendapatkan 30 koin dan maksimal kliknya ataupun per kliknya reward yang kita dapatkan dari box tadi itu sekitar 5 US dollar, teman. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan pastinya di sini secara gratisan, tidak ada deposit-depositan, teman. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat berapa minimal yang bisa ditarik dari website ini. Dan ini saya sudah mengumpulkan sekitar main 5 menitan aja ya, saya sudah mendapatkan 1,54 US dollar, teman. Jadi untuk melihat minimal penarikannya, kalian bisa masuk ke bagian menu profil. Nah, kemudian di sini klik di bagian wallet ya. Kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini untuk PayPal sendiri minimal penarikannya 20 US dollar ya. Jika ke Payeer 50 US dollar juga. Kemudian jika ke Bitcoin 20 ya, 20 dolar. Dan jika ke LTC 20 dolar, Dogecoin 5 dolar, Dash 20 dolar, Ethereum 100 dolar, Tron 5 dolar, dan di sini juga ada USDT ERC 20 ya, 100 dolar.
Nah, jadi yang paling minim di sini untuk penarikannya jika kita ingin menggunakan Tron ya untuk metode penarikannya hanya $5. Dan juga tadi di sini ada Dogecoin hanya $5, teman. Dan di sini direset untuk withdrawalnya ya, direset per 24 jam sekali, teman. Nah, di sini untuk Dogecoin kalian bisa lihat stoknya udah habis ya. Karena di sini minimalnya sedikit ya, hanya $5. Jadi banyak yang melakukan penarikan menggunakan metode Dogecoin, makanya di sini stoknya habis. Makanya perharinya di sini cepat-cepatan juga ya untuk melakukan penarikan dari website ini, teman. Oke, jadi seperti itu ya cara mengetahui berapa minimal penarikannya. Nah, kemudian untuk cara withdraw-nya, Bang. Untuk cara withdraw-nya pastikan di sini ada stoknya. Nah, seperti ini ya, in stock. Dan kemudian kita tinggal klik aja di bagian withdraw. Nah, di sini minimalnya kan 20 ya. Jadi ketika saldo kita sudah mencapai 20 US dollar, kita sudah bisa melakukan penarikan. Dan di sini kita bisa melakukan penarikan ke direct wallet ya, seperti Indodax, Rekeningku, Pintu, Binance dan sebagainya. Caranya tinggal kalian masukkan aja di sini alamat Bitcoin kalian. Jika misalnya kalian WD-nya Dogecoin, ya kalian masukkan alamat Dogecoin kalian, teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya tinggal kalian klik aja di bagian withdraw. Nah, kurang lebih seperti itu, teman, cara untuk melakukan penarikannya. Dan di sini ada biaya fee-nya ya. Jadi tergantung koin apa yang ingin kita tarik. Jika Dogecoin untuk biaya fee-nya lebih murah. Karena di sini Bitcoin, makanya biaya fee penarikannya juga besar ya, sekitar 5%. Jadi seperti itu aja, teman, cara bermain di website ini sangat mudah sekali dan sangat simple sekali ya. Yang dimana di sini kita hanya climb box aja. Nah, kita coba climb box lagi ya. Kita masuk ke bagian halaman berandanya. Nah, di sini saya ada 9 koin lagi yang belum saya gunakan. Jadi kita langsung klik aja di bagian box. Oke, di sini kita mendapatkan dolar lagi 0,02 dolar ya. Jadi sangat mudah sekali. Kita coba claim lagi. Nah, di sini saya mendapatkan koin 8 koin. Jadi seperti itu ya, teman. Untuk rewardnya bermacam-macam, ada yang dolar, ada yang koin, ada yang XP juga. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada jongnya juga ya, teman. Ternyata ada jongnya juga. Jadi bisa juga kita tidak mendapatkan apa-apa ya ketika kita ngelik box-nya. Oke, di sini saya mendapatkan 2 XP. Nah, jadi XP ini sangat perlu sekali ya, teman. Yang dimana XP ini juga berguna untuk kita bisa naik level, teman. Jadi cara untuk naik levelnya, kita harus memiliki XP 100 XP ya. Nah, jika kita sudah mencapai 100 XP, di sini kita bisa naik level 1, teman. Jadi seperti itu untuk cara naik levelnya ya. Dan begitu juga untuk level selanjutnya ya. Oke, mungkin segini aja dulu ya, teman, untuk penjelasan kali ini mengenai website dari helidrops.io. Jika kalian tertarik, silakan aja digas. Jika mungkin kalian tidak tertarik, kalian tinggal skip aja untuk website kali ini, teman. Dan mungkin di next video kita akan coba melakukan penarikan untuk membuktikan juga apakah masih membayar nantinya atau tidak. Oke, mungkin segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya Kogus Tiwa Pesan Lur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.